Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel ini. Terima kasih atas kunjungan kalian ke channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan bagaimana mencari faktor bilangan dan faktor prima dari angka 28. Sebelum itu, adik-adik buatkan dulu kotak-kotak seperti ini dan letakkan angka 28 yang kita cari di bagian kiri, kiri besar. Nah, kemudian di sini kotak ini kita isi dengan angka yang terkecil dulu, yaitu angka 1. Dan di bawah ini adalah pembagian dari 28 dibagi 1, yaitu 28. Selanjutnya, kotak selanjutnya kita isi dengan angka berikutnya, yaitu angka 2. 28 dibagi 2 adalah 14. Kemudian di sini angka 3. Ternyata 28 tidak bisa dibagi bulat dengan 3, sehingga angka 3 kita hapus, ganti dengan yang lebih besar lagi, yaitu angka 4. 28 dibagi 4 adalah 7. Kemudian selanjutnya adalah angka 5. 28 tidak bisa bulat dibagi 5, ternyata kita ganti dengan angka 6. Ternyata 28 juga tidak bisa bulat dibagi 6, kita ganti dengan angka 7. Ternyata angka 7 sudah ada di bawah. Ini artinya kalau angka yang kita cari sudah ada posisinya di bawah, maka pencarian faktor bilangan kita hentikan. Setelah ini kita tinggal menuliskan saja dengan metode panah seperti ini, yaitu kita baca dimulai dari kiri, yaitu 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Angka inilah yang disebut dengan faktor bilangan. Kita tulis 1, 2, 4, 7, kemudian 14, dan terakhir adalah 28. Pertanyaan pertama sudah bisa kita jawab. Sekarang pertanyaan kedua, yaitu faktor prima dari 28 itu berapa? Nah, kita tinggal lihat saja, di sini ada 6 angka. Kita cari manakah yang bilangan prima. Angka 1 bukan bilangan prima. Angka 2 ya bilangan prima. Kita beri tanda ini dulu. Kemudian angka 4 itu bilang genap, 14 juga genap, 28 adalah genap, berarti bukan bilangan prima. Nah, sekarang 7. Apakah 7 bilangan prima? Ternyata iya, 7 adalah bilangan prima. Kita beri tanda juga. Di sini kita lihat ada dua angka yang sudah ditandai dengan lingkaran merah. Dan inilah yang disebut dengan faktor prima. Jadi, faktor prima dari 28 adalah 2 dan 7. Ya, adik-adik. Sampai sini kita sudah mendapatkan jawaban faktor bilangan dan faktor prima dari angka 28. Semoga adik-adik mengerti dan segeralah praktekkan di rumah untuk menjadi yang mahir. Dan juga coba dengan mencari faktor bilangan dan prima dengan angka-angka yang lain. Pada video berikutnya, Papi Tetuko juga akan men-share lebih banyak faktor bilangan dan prima dari bilangan-bilangan yang lain. Sehingga segera untuk menekan tombol subscribe agar mendapatkan update yang lebih bermanfaat. Sekian dari Papi Tetuko, semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat walafiat. Oke, Papi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.